Soalan yang pertama menanyakan, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, jika kita tidak puasa atas hal peribadi atau yang lain, bolehkah kita menunaikan solat lima waktu dan tarawih? Itu saja, terima kasih. Jadi soalan ini dia menanyakan, dia tak puasa. Jadi dia menanyakan, adakah dibolehkan dia menunaikan solat lima waktu dan melakukan tarawih? Tapi dia tidak puasa. Ini soalannya. Dia tidak melakukan puasa dan dia menanyakan, dalam keadaan dia tidak melakukan puasa ini, adakah dibolehkan dia melakukan solat lima waktu? Berkenaan dengan solat lima waktu ini, kita mengatakan wajib. Sama ada seorang itu puasa ke tak puasa, betul ke tidak? Sama ada satu orang itu puasa ataupun tidak, solat lima waktu itu diwajibkan ke atasnya. Orang yang melakukan ibadat puasa diwajibkan mereka melakukan solat lima waktu. Orang yang tidak melakukan ibadat puasa, sama ada dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, juga diwajibkan ke atas mereka melakukan solat lima waktu. Maka solat lima waktu ini diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam yang sudah baligh, yang berakal. Kalau sekiranya seseorang itu dia tidak melakukan ibadat puasa, maka dia menanggung ini dosanya. Begitu juga apabila dia tidak melakukan ibadat solat, maka dia akan menanggung dosanya. Ada orang ini menyangkakan, misalnya saya ni tak puasa, apa guna solat? Dia tak puasa dan dia dalam kemusykilan sama ada nak melakukan solat ataupun tidak melakukan solat. Seolah-olah dia mengatakan dia ni tak puasa, buat apa melakukan solat? Ini hakikatnya waswas syaitan. Walaupun satu orang ini misalnya dia tidak melakukan ibadat puasa, maka diwajibkan ke atas yang melakukan solat. Mana lebih baik, satu orang yang tidak puasa dan tidak solat dengan satu orang yang tidak puasa tapi solat? Mana lebih baik? Yang lebih baik adalah orang yang tidak puasa tetapi melakukan solat. Sekurang-kurangnya dia melaksanakan kewajipan yang disolat. Daripada tidak melakukan kesemuanya, kita melakukan sebahagian daripada ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan sebab dia melakukan solat, Allah berikan hidayah dapat dia puasa. Jadi jangan kita kecewa daripada rahmat Allah SWT. Kita melaksanakan apa yang kita mampu. Kita tahu ini adalah kewajipan daripada Allah SWT, maka kita melaksanakannya. Walaupun satu orang ini misalnya dia tidak melakukan solat, tetapi dia hanya mampu melakukan misalnya satu dari solat, misalnya solat zuhur. Dia tidak mampu melakukan solat subuh, dia tidak mampu melakukan solat asar misalnya. Berat dia nak melakukan, tapi dia mengatakan solat zuhur ini nampaknya mendaringan sikit kalau nak buat. Apa kita mengatakan kepada orang ini? Kita menggalakkannya. Kita mengatakan laksanakanlah solat zuhur. Walaupun pada hakikat dia mengatakan saya dalam satu hari hanya solat sekali saja. Kita mengatakan awak laksanakan apa yang awak mampu, insyaAllah pelan-pelan. Dan mudah-mudahan kita mendoakan ini, Allah memberikan kepada ini hidayah, dapat dia melaksanakan solat yang ini yang lain. Jangan sekali-kali kita mengatakan kepada orang seperti ini, kita mengatakan kepadanya, apa guna yang ini kau solat? Engkau dalam satu hari solat satu kali saja, lebih baik kau tinggalkan saja. Ini adalah perkara yang sangat bahaya. Ataupun soalan orang datang kepada kita mengatakan, saya ini tak puasa tapi macam mana saya nak solat? Jangan pula kita mengatakan kepadanya, engkau dah tak puasa, buat apa kau nak pergi solat? Ini masalah yang ini. Benda-benda yang ini seperti ini akan menyebabkan masalah yang ini yang lebih besar. Akhirnya apa dia buat? Dia tinggalkan segala-galanya. Dia tinggalkan puasa, dia tinggalkan apa lagi? Dia tinggalkan solat, dia tinggalkan pergi masjid. Orang pun akan mengatakan, dari apa guna kau datang ke masjid? Apa guna yang ini kau bayar fitrah? Apa guna yang ini kau membayar zakat dan sebagainya? Maka dia meninggalkan ini segala-galanya. Ini akan menyebabkan syaitan ini bergembira. Yang akan bergembira adalah syaitan. Maka dia berjaya menyesatkan anak Adam yang ini seperti ini. Tetapi kita sentiasa mesti memberikan semangat ini kepada orang Islam. Hatta orang yang ini mengatakan, saya ini baru nak jinak-jinak dengan agama tapi saya merasa berat dan sebagainya, kita memberikan galakan ini kepada dia, melakukan solat, melakukan puasa dan sebagainya. Maka ini adalah daripada cara yang ini kita berdakwah. Dan seperti mana saya mengatakan, tak sama satu orang yang ini yang meninggalkan puasa dan melakukan solat dengan satu orang yang terus yang ini meninggalkan puasa dan terus yang ini meninggalkan solat. Jadi ini adalah daripada perkara yang kita harus ini memahaminya, kita menggalakkan pada mereka. Begitu juga dengan solat tarawih. Dia menanyakan, dia tidak melakukan puasa, jadi bagaimana dengan solat lima waktu dengan solat tarawih? Kita menggalakkannya, kita mengatakan wajib awak melakukan solat lima waktu dan disunatkan awak melakukan solat dan tarawih.
Walaupun dia mengatakan tapi saya tak puasa, kita mengatakan walaupun. Berkenaan dengan yang dia tidak puasa, maka dia wajib ini melakukan qada, wajib ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama juga kita mengatakan kepadanya wajib dia melakukan salat dan disunatkan dia melakukan salat sunat tarawih.